Okay, hi, assalamualaikum. Welcome to my video. This is my first video untuk tahun 2019. Alright, so basically sebenarnya saya memang nak buat video ni sebab itu adalah satu my mission. Misi saya untuk 2019 ni supaya kita cuma ni just as a hobby. So untuk 2019 ni saya dah buat satu misi, iaitu 1 bulan 1 buku. So memandangkan sekarang dah bulan 2, so saya nak review satu buku yang saya baca untuk tahun 2019 ni. So hari yang bulan 1 hari tu saya pergi travel dekat Vietnam. Nak tahu kat Vietnam kat mana? Vietnam dekat Nha Trang, bukan dekat Ho Chi Minh tapi dekat Nha Trang sebab Ho Chi Minh is too mainstream kan. So bulan 1 hari tu sebab saya decide dengan kawan saya, decide kita orang pun nak pergi travel. So dia suggest pergi ke Nha Trang. So kita orang pergi. So memandangkan bulan 1 hari tu dia punya perasaan excited dan nak pergi travel tu tinggi sikit. So untuk bulan 1 hari tu saya tak sempat untuk buat video. So saya buat untuk bulan ni. And then untuk bulan ni saya akan buat untuk the next video. So bila bulan 1 ni saya baca buku pasal travel. Saya rasa ramailah yang kenal dengan penulis buku ni, iaitu Azlan Andi. Dia ni pernah viral dulu waktu dia buka, kiranya dia macam artikel dia lebih kurang tak bercinta pun 3 minggu berkenalan, lepas tu decide untuk kahwin. So kahwin, bercinta selepas kahwin lah. So ini adalah buku dia. Tadaa. Okay, buku ni adalah buku Biniku Ninja. Buku ni dia kiranya dia ni apa cakap, perkongsian kisah lelaki bini tentang cinta selepas nikah muda, travel, bernikah di luar negara dan pelbagai lagi. Dia buat ni, dia nukilkan untuk isteri dia lah. So dalam cerita ni dia banyak travel, kisah travel dia selepas berkahwin dan ada yang sebelum berkahwin. Dia ceritakanlah perkenalan dia dengan isteri dia sedikit sebanyak. And then lepas dia kahwin, isteri dia ni hadiahkan dia satu percutian ataupun travel lah untuk dia bercuti seorang diri. So dalam ni dia ceritakan macam mana dia ni Azlan Andi ni travel seorang diri. Hadiah travel tu dihadiahkan oleh dia punya isteri. So isteri dia ni dia ada banyak part lah tempat yang dia pergi tu lah. And then it's nice sebabnya dia ni ceritakan detail lah macam mana perjalanan dia pergi kat satu-satu tempat. Sebagai contoh saya mana ya? Dia pergi dekat Paris. So dia ceritakan macam mana dia jumpa orang dekat Paris tu. And then dia jumpa seorang lelaki bernama John Philip. Cerita buku ni memang sangat best dan memberi inspirasi kepada korang. Kalau korang rasa korang nak travel seorang diri, macam mana korang nak survive seorang diri, travel seorang diri dekat luar negara yang kadang-kadang bahasa pun kita tak tahu. Macam hari tu saya pergi dekat Nha Trang, serius memang kita orang ni cakap macam ayam gelitik tau. Sebab dia cakap bahasa Vietnam, so saya cakap bahasa English lah. Tapi dia orang ni
Sebab di Nha Trang bukan macam di Ho Chi Minh. Kalau Ho Chi Minh ada certain Melayu campak yang boleh bercakap bahasa Melayu. Tapi di Nha Trang basically memang dia orang ni langsung tak faham pun cakap bahasa Melayu. Bila cakap bahasa Inggeris pun tak faham. So situlah berlakunya percakapan ayam dan titik. Tapi yang bestnya sebabnya kita boleh interact dengan dia orang. Kadang-kadang sebab kalau dekat Ho Chi Minh, kalau dekat Vietnam ni, kita orang basically semua yang datang kebiasaan dia nak membeli barang kan, contoh kain-kain pasang tu selalu dekat Ho Chi Minh lah. Tapi dekat Nha Trang ada juga kalau kita jual beli souvenir, so kita akan cuba untuk bargain kan. So kita bercakap dengan dia orang. Kalau dia orang ni seorang yang sangat friendly, and then ada certain saya jumpa seorang makcik ni, dia jual tudung. So saya pun bargain lah dengan dia kan. So dia jual sebentar dia nak. So saya bagi dengan dia, dia sangat friendly gila. So saya sangat, walaupun daripada saya tak nak beli, saya terus nak beli. So dalam cerita, dalam buku kisah buku ni, memang cerita pasal semua travel dia. So it's nice to baca. Salah satu bacaan buku India yang bagus. And then at the last, dia ada sediakan macam tips. Yes, tip backpacking. Tip backpacking ni mana yang perlu tahu tengok ni. Dia ada cakap lah macam mana bijak memilih isi dalam backpack. Jarak perjalanan tu bukan pengukur hebat seorang backpackers. So kiranya tips backpacking ni sangat sangat bagus. Yang ni saya suka yang poin yang ketiga adalah bandingkan itinerary dengan orang yang pernah pergi ke tempat yang ingin kita tuju. So sekarang ni dekat website online banyak gila itinerary yang macam-macam. Kalau kat Bali tu tempat apa yang best untuk percutian 5 hari 4 malam 3 hari 2 malam memang banyak. So korang boleh compare. Contohnya kalau korang nak pergi kat satu tempat, korang follow itinerary ni. Tapi pada masa sama korang jumpa itinerary yang lagi best. So korang boleh pilih antara kedua-duanya. Mana satu nak follow mengikut kesesuaian korang punya physical and mental lah time tu kan. Sebab kalau misalnya yang terlampak adventure, tapi waktu tu korang rasa macam korang tak apa-apa nak sihat, so tak bolehlah kan. So korang kena follow itinerary yang santai-santai je. So itulah buku pertama di bulan Januari saya di tahun 2019. Actually ini adalah buku yang pertama. Biniku Ninja yang pertama. Sekarang ni dia dah ada Biniku Ninja 2 dan Biniku Ninja 3. Setahu saya Biniku Ninja 3 dia tengah pre-order ataupun dah release. Mesti dah release. So saya tak sure. Tapi saya ada baca lah dia. Orang cakap Biniku Ninja 3 pun best, tapi dia ada satu missing part. So saya memang, saya akan follow yang Biniku Ninja 2 and Biniku Ninja 3. Yang ni actually sebenarnya saya ulang balik baca buku ni sebab excited nak pergi travel kan. So saya ulang balik, tapi memang worth it. So kalau korang rasa nak beli ataupun korang rasa nak baca, korang boleh pergi dekat kedai-kedai buku tempatan berdekatan dengan awak, dengan yang berdekatan dengan korang. So korang boleh cari Biniku Ninja ataupun korang boleh pergi ke link description dekat bawah ni. Saya ada jual buku ini. Boleh tengok dekat saya punya Instagram and also saya punya Telegram. So boleh check kat situ. Itu sahaja so perkongsian saya pada ini. So kita jumpa dekat video yang akan datang. Siapa yang dapat lihat, siapa yang dapat tengok video ni dapat manfaat sedikit sebanyak daripada video saya. And also jangan lupa subscribe. Ya, subscribe untuk channel saya Hati Gembira. So korang boleh dapatkan video-video yang menarik selepas ini. Dan insyaAllah saya akan cuba buat yang lagi baik, yang penuh konten yang menarik dan also yang boleh